Dari mana? Sudah jam berapa dari mana? Jawab. Jawab. Mulai ngomong, ngomong, ngomong. Akas, Akas, ayo nonton film horor ya. Itu kamar aku, bawah meja sana ada satu CD film horor. Ambil. Sayang, itu kan film pernikahan kita kan? Minta maaf, minta maaf. Aku ingat kalau aku ada 4 istri, 2 mukulin aku, 2 bisa selamat aku. Tapi sekarang kayak gini, 2 pegang aku, 2 mukulin aku. Ini Akas kemana sih? Aku telepon nggak bisa, aku voice note ah. Halo sayang, kamu di mana? Aku kangen banget sama kamu. Aku mau lihat kamu, kirim foto sekarang cepetan. Aduh, malas cuci muka. Emang ganteng banget. Aku coba, aku fight note lagi ya. Halo sayang, kamu ganteng banget sih. Aku tambah suka sama kamu. Love you ya sayang, ganteng banget. Kalian tahu siapa cewek yang tangannya paling lembut? Para istri yang nyuruh suaminya cuci piring. Berapa, Om? Ini 200.000. Wow, bajunya juga bagus, Om. Harganya berapa, Om? Ini juga 200.000. Aduh, itu terus resitingnya ditutup dong. Bunga-bunga yang 20.000 nampak loh. Sayang, kalau besok aku mati, kamu gimana, sayang? Sayang, aku banyak nangis. Iya, Kak. Coba aku mau lihat kamu nangisnya gimana. Sayang, kamu coba mati dulu. Akas, ini surat dari dokter, tolong bacain, aku gak bisa baca. Itu hari kamu pinjam dari aku 500.000 kan? Itu, kasih balik. Tapi kenapa habis baca ini kok kamu langsung tawa ke aku? Sisa umurmu gak lama lagi. Barang kita yang di rumah itu yang sudah jelek udah rusak mau ditukar tuh sayang. Kamu yang udah jelek, udah tua, aku udah tukar kamu enggak? Enggak mau nikah tua kali enggak? Ini apa? Aku tampar mulutmu ya ngomong sampai naik jembe. Tua tak dijolokin lorong. Begitu saja sekarang aku mau nikah, kamu kesini mau ngapain? Sudah tinggal kamu terus kerja juga gak mau gak aku. Kerja aku ini pasang tenda. Minggir. Aku kasih 2 pilihan. Sini sekolah tapi gak ada liburan. Sini liburan tapi gak ada belajar. Terus kalian mau pilih sini? Halo, dokter, aku susah banget. Tiap malam aku mimpi anjing main football dalam mimpi aku. Oh gitu. Ya udah, nanti aku tuliskan resep obatnya ya. Ya tapi aku makan besok ya. Oh gitu? Oh karena kemarin anjing itu semifinal, hari ini dia final. Oh kak.
Hey, kamu ngapain, ha? Ngapain? Aku gak mau hidup, aku mau mati, mau bunuh diri dari atas. Percuma kamu naik sampai atas, jatuh ke bawah, cuma patah tangan, patah kaki. Kamu minum racun aja. Risma, ada dua tipe orang yang bisa jadi sombong. Satu, kekayaan. Dua, kecantikan. Kita jodohnya gak punya, loh.